Aku Pian, Alfian. Boleh consider pengantin baru jugalah. Baru 3 minggu jadi suami orang. Ini isteri aku, Mariam. Ni rumah idaman aku dengan isteri aku, 5 bilik. Fuyo. Ada rumah sendiri, best kan? Semua benda go je. Janji, suami isteri happy. Tapi buat masa sekarang ni, aku kena steady. Jadi good boy sekejap sebab aku terpaksa tumpang rumah mak mertua aku. Zaman bujang aku yang tak lama dulu, aku usually tak kisah sangat what time aku balik. Tapi cara mak mertua aku ni lain dari mak aku. Assalamualaikum. Dia tak garang. Kalau garang, aku boleh handle, babe. Tapi... Waalaikumsalam. Sayang, mak mana mak? Mak? Ya, Pian. Korang perasan tak? Tadi aku ada macam risau sikit nak balik rumah, kan? Habis sekarang ni pun, aku tertiba risau juga. Nak tahu kenapa? Mak, apa khabar? Mak ada rumah pula hari ni, ingat? Mak ada urut tak? Tak ada ke? Ada orang yang cancel hari ni. Ni dah masuk maghrib. Mak aturkan sejadah, Kita pergi solat sama-sama. Sebab setiap kali aku kat rumah je, dia confirm minta solat berjemaah. Allahuakbar. Bukan aku tak tahu sembahyang. Sembahyang seorang ni aku okey. Asal berpeluh ni? Aircon kan on. Hai, dah tua-tua pun tak tahu nak solat ke? Tapi nak jadi imam ni, aku belum berani lagi lah. Macam mana ni?